you when the other three love something. And I'm like, are we watching or listening to the same thing? And then vice versa, I love something. There's when the other three love something, and I'm like, are we watching or listening to the same thing? And then vice versa. There's my first time going to America and my first time perform in America abroad. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribuns TV. Kembali lagi bersama kami di channel Tribuns TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga kabar tentang Putri Aryani hari ini. Wawancara eksklusif bersama Putri Aryani sebelum tampil ke babak semifinal live show. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Dan diharapkan sebelum Anda memberikan komentar di bawah ini, tonton dulu video ini hingga selesai terlebih dahulu agar Anda tak gagal paham. Selamat menonton, check it out. Terus beri dukunganmu, Putri Aryani siap tampil di babak semifinal America's Got Talent 2023. Babak semifinal ajang pencarian bakat America's Got Talent AGT 2023 akan segera digelar. Salah satu semifinalis America's Got Talent 2023 adalah Putri Aryani, penyanyi kebanggaan Indonesia. Saat ini, Putri Aryani siap tampil di semifinal AGT 2023. Putri Aryani bahkan terus meminta dukungan seluruh masyarakat di Indonesia melalui akun media sosialnya. Aksi Putri Aryani di babak semifinal AGT 2023 itu disiarkan langsung di jaringan televisi NBC dan platform hingga kanal YouTube AGT dan juga TikTok AGT. Sebelumnya, Putri Aryani telah mendarat di Los Angeles, California, Amerika Serikat sejak tanggal 28 Agustus lalu. Putri Aryani terus meminta dukungan masyarakat di Indonesia jelang tampil di lanjutan audisi America's Got Talent 2023. Putri Aryani sudah siap kembali berlaga di atas panggung America's Got Talent 2023. Ribuan komentar warganet beramai-ramai memberikan doa dan semangatnya untuk Putri Aryani yang siap bertarung di panggung America's Got Talent 2023. Putri Aryani membuat heboh setelah dinyatakan lolos audisi AGT 2023 setelah mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell, salah satu juri ajang tersebut. "Saya minta doanya dari seluruh masyarakat Indonesia," kata Putri Aryani. Musisi tanah air yang mewakili Indonesia di ajang America's Got Talent 2023, Putri Aryani sumringah, kedua adiknya menyusul ke Los Angeles, Amerika Serikat. Hanya dalam hitungan hari, Putri Aryani akan tampil perdana pada babak live show atau semifinal AGT 2023. Ia akan tampil pada Selasa, pada pukul 17.00 waktu setempat. Menjelang momen penting tersebut, Putri Aryani mendapatkan tambahan asupan semangat dari kedua adiknya, Devina Elisia dan Vania Larissa. Momen tersebut dibagikan di unggahan Instagram pribadi Putri Aryani.
Alhamdulillah akhirnya bisa bareng adik-adik Putri di LA. Kata Putri Aryani dalam keterangan unggahannya yang dikutip pada Senin kemarin. Putri Aryani pun mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuanya yang telah memberikan kesempatan adik-adiknya menyusul ke LA. Dalam video yang dibagikan, Putri Aryani pun nampak berkeliling area gedung Auditorium of the City of Pasadena, tempat diselenggarakannya AGT 2023 bersama keluarganya. Harus berkompetisi di musim panas, Putri Aryani tak menampik hal itu cukup menjadi tantangannya. Di sini super panas banget, karena lagi musim panas di LA. Kalau siang suhunya bisa sampai 38 derajat Celsius, ungkap Putri Aryani. Meski demikian, ia akan tetap berusaha maksimal dan penuh semangat untuk memberikan penampilan terbaik. Tapi enggak apa-apa, kita harus tetap semangat, lanjutnya. Unggahan Putri Aryani itu lantas dibanjiri komentar dari para warganet. Mereka mengirimkan doa terbaik bagi Putri Aryani agar bisa kembali mencuri hati Simon Cowell dalam babak Live Soul AGT 2023 nanti. Kami doakan dilancarkan semuanya ya Putri ya sayang. Jaga kesehatan dan seluruh dunia bisa melihat Putri di final nanti, tulis seorang warganet. Semangat, semoga bisa memberikan yang terbaik, timpal warganet yang lainnya. Sebelumnya, pada babak audisi AGT 2023, Putri Aryani membawakan lagu miliknya, Loneliness, sambil memainkan piano di atas panggung audisi. Setelah itu, Putri Aryani mendapatkan standing ovation serta komentar positif dari para dewan juri. Bahkan Simon Cowell naik ke atas panggung untuk meminta Putri Aryani menyanyikan lagu kedua. Putri Aryani pun mengabulkan permintaan Simon Cowell dan membawakan lagu Sorry Seem to be the Hardest Word yang dipopulerkan oleh Blue. Putri Aryani punya saingan di America's Got Talent, juga penyandang tunanetra, sudah lolos ke final. Jelang semifinal America's Got Talent, Putri Aryani punya pesaing berat, yaitu Lavender Darkangelo. Kedua gadis itu sama-sama mendapatkan golden buzzer dan disabilitas tidak bisa melihat. Lavender Darkangelo sudah tampil lebih dahulu di semifinal dan dinyatakan lolos di babak final AGT 2023. Bagaimana dengan Putri Aryani yang baru akan tampil pada Selasa 5 September nanti, malam waktu Amerika atau Rabu 6 September pada pukul 07.00 WIB. Golden buzzer Lavender Darkangelo diperoleh dari juri Heidi Klum. Sedangkan Putri Aryani mendapatkan tiket khusus itu dari Simon Cowell. Jadi, siapakah Lavender Darkangelo? Lavender Darkangelo adalah penyandang tunanetra dan autisme. Dia pernah blak-blakan soal kekurangannya, itu pada wawancara bersama GMA tahun 2019 silam.